Pagi kita mau tes untuk kotoran di Bukalapak untuk Tukim, Bapak Tukimin ya, di CHKY dehumidifier ya. Ini kita tes terlebih dahulu untuk unitnya. Ini unitnya sedang berjalan ya, saya tes. Nah, ini untuk suhunya, ini saya menggunakan lap basah ya, ditempelin di sensor. Ini sensor kelembabannya ya. Ini karena di Bekasi sangat panas, jadi dia langsung turun ya. Ini kalau saya tempel, ini dia bakal naik. Tuh, jadi 50 ya. Dia naik karena di Bekasi sangat panas. Berarti ini kelembabannya masih ada ya. Untuk mengetes sensor kelembabannya masih fungsi apa enggak ya, ternyata masih fungsi. Ini dia dari sini tuh, kalau saya buka dia turun jadi 47 ya. Ini saya coba tempelin lagi, terus saya akan naik 47, 48, 8 ya, karena kelembaban ya. Di sini saya di luar nggak ada lembab ya, karena panas. Saya ngetes pakai kain. Oke ya, ini bisa dilihat ya, stabil ya, karena kelembabannya segitu, 47. Dia mengukur ini ya, suhu kelembaban. Ini dia yang 44 RH itu. Oke, ini ngetesnya gitu aja ya. Fungsi ya, ini untuk top sensor. Ya, dia turun jadi 44. Oke, ini unit berarti berfungsi dengan baik ya.